to know what's on your mind. These coffee cups are getting cold. Mind the people passing by. You don't know I'll be leaving soon. I'll fly away tomorrow. Pagi ini adalah pagi yang cerah untuk berangkat kuliah. Suasana kampus yang sejuk dan asri lingkungannya. Oh iya, kenalin, namaku Beta. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Sangat beruntung sekali aku bisa kuliah di sini. Dan aku berharap punya banyak teman di bangku kuliah ini. Dan tetapi aku sering dibully karena aku suku yang minoritas. Bagaimana ini nilai kamu? Kamu harus perbaiki ini atau kamu harus pulang semester depan? Saya tidak mau tahu ya. Saya tidak mau tahu, saya harus ke kantor dulu sekarang. Jang, aku tadi dengar percakapanmu dengan dosen. Aku pengen ngajak kamu belajar biar nilai kamu naik. Kau sosok peduli. Jang, ini buat kebaikan kamu. Ya udah, besok aku tunggu di rumah. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Permisi. Masuk. Kamu pernah menang juara pidato? Iya. Dulu itu. Semenjak bapak meninggal udah gak pernah lagi. Coffee cups are getting cold. Mind the people passing by. They don't know I'll be leaving soon. I'll fly away tomorrow. Hello. Far away. Yeah. Same without you, I'll be looking at my window, seeing Adelaide's sky. Mari kita sambut peserta terakhir kita, Beta. Mahasiswa adalah pionir aspirasi negara.
sudah sepatutnya kita sebagai mahasiswa harus berani menghadapi berbagai problem. Karena kita adalah generasi penerus bangsa, dan kitalah yang menentukan bagaimana masa depan negara. Satu kalimat untuk mahasiswa. Hidup mahasiswa. Tangan yang meriah untuk Beta. Terima kasih saudara Beta untuk penyampaian pidatonya. Baik, langsung saja setelah ini juri akan diskusi untuk menemukan juara lomba. Wah, siapa nih yang bakal jadi pemenang? Oke deh, langsung aja pemenangnya adalah Beta. Indonesia, negara multikultural dengan keberagaman yang dimilikinya, yang mana keberagaman itu tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Dan kita sebagai mahasiswa, sebagai insan akademis, sebagai insan pencipta dan insan pengat, bisa menjadi pionir pergerakan yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, semboyan bangsa kita, mereka sebaliknya yang tidak tetap satu, yang mengubah kata kami dan kata mereka menjadi kata kita. Hidup rakyat Indonesia. Kita tani, takkan mati.